Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Babe Tasyana. Oke, Babe sekarang berada di lokasi Bendung Katulampa ya. Dan ini Babe lagi tepat berada di papan informasi Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ini stasiun pencatat tinggi muka air. Nih, lokasinya Bendung Katulampa, aliran sungai Kali Ciliwung. Nah, di sini Babe lagi melintas aja, sekaligus mendokumentasikan di sekitar Bendung Katulampa. Oke, Babe akan lihat ke sana ya. Oke, ini kondisi hari ini ya. Ini tanggal 7 November. Nah, Babe tadi datang dari arah sana. Nah, Babe kan dari arah Pamulang ya, lewat Jalan Kolonel Ahmad Sam, terus lewat sini Bendungan Katulampa ini. Nah, Babe nanti menuju ke arah sebaliknya, ke arah sana. Tuh, ke sana nanti Babe ya. Alhamdulillah kondisi lagi cerah ya, teman-teman. Walaupun tadi Babe lewat Jalan Parung agak mendung dikit lah. Ada gerimis sedikit, tapi di sini alhamdulillah agak cerah. Ini kalau hujan besar, Babe belum tahu sih kondisi di sini. Ini alhamdulillah lagi normal aja kali ya. Biasanya kalau Babe lewat sini banyak batu-batu di tengahnya nih, tapi sekarang mungkin karena agak sedikit tinggi jadi nggak kelihatan. Nah, ini lintasan jalan Babe nanti ke sana ya. Nanti keluar kan Gadok, kalau nggak salah Gadok. Nanti Babe kan mau ke arah Cisarua. Nah, ini coba Babe nanti akan ke sana lihat lagi ya. Itu kelihatan tuh ada batu-batu besar juga. Oke. Oke, sekarang Babe agak majuan ya. Dan bisa dilihat di depan Babe ini ya. Tuh, batu-batunya kelihatan. Nah, ini batu-batu besarnya. Tapi memang sepertinya memang lagi agak tinggian ya. Walaupun nggak tinggi-tinggi banget sih. Ini Babe lagi di depan perumahan warga juga ya. Masih di pinggir jalan. Adem juga nih kondisinya. Nah, ini view agak lebaran nih. Keren ya, teman-teman. Sekarang coba Babe zoom ya. Wis, mantap alirannya tuh. Babe seneng suara gemercik aliran airnya. Oke, Babe lanjutin jalan lagi ke depan ya, ke sana. Lihat view yang keren lagi. Oke, teman-teman, Babe udah agak sedikit maju lagi dan tepat Babe lagi berada di pinggir pembatas ya. Pinggir pembatas jalan dan sampingnya ini sungai. Nah, di sini lebih menarik lagi karena suara aliran airnya begitu kerasa. Mantap banget buat relaksasi ya. Tuh, bisa dilihat ya, teman-teman. Nah, itu jembatan lalu lalang mobil ya. Nah, Babe kan lewat dari sini nih. Mantap ya, teman-teman. Babe sedang nih suasana-suasana seperti ini. Banyak pohon, pinggir sungai lagi. Ini yang penting jangan pada buang sampah plastik di sini nih. Kalau pada buang sampah plastik, waduh, repot pada nyangkut. Oke, sekarang Babe zoom dulu nih biar mantap. Wow, 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 wow. Tuh. Aduh, di sini sambil merenung berkontemplasi, mantap ya suaranya. Oke, Babe akan maju lagi cari view yang lain ke depan sana. Oke, teman-teman, mungkin ini view yang Babe dokumentasikan untuk terakhir ya, karena ini alirannya udah ke arah sana, sedangkan Babe kan udah agak menjauh. Jadi kira-kira seperti ini, tapi keren banget sih, teman-teman, tuh.
Kita zoom dulu. Alirannya tuh. Oke. Nah, view-nya teman-teman. Tuh babe nanti ke arah sana ya, terus. Mantep lah pokoknya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Demikian dari babe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babe akan melanjutkan perjalanan lagi ke arah Cisarua.